Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni Sab dan Bonda turun ke laut lagi nak mengarau jaring ketam dan belangkas yang telah kita pasang semalam lah. InsyaAllah mudah-mudahan hari ni semoga ada rezeki lah sahabat ya. Okey, hari ni Bonda ikut lagi. Tu dia. Kita dah sampai ya. Betina, yang ini jantan. Ini beza dia . Color dia pun agak berbeza sedikit. Biru dengan coklat. Ada telur, tak ada telur. Campak cepat. Allah. Baik, saya kasut. Kasut agresif. Kilo lah.
emak. Barang betul. Sahabat ya, besar-besar ini 1 kilo 16 ringgit lah. Yang kecil ya 16 ke 20 ringgit lah. Kita lepaskan balik ya. Kita lepaskan balik. Kita ambil yang ikut saiz saja lah. Macam ni ya. Ini saiz dia. Sini ya. Ni ada telur dia. Tengok tempat pelepasan telur . Ini ada telur lah. Tu dia. Okey, telur matang. Telur matang kita ambil. Telur matang kita lepaskan balik lah. Jaring lah. Ada yang 5 inci, ada yang 6 dengan 8 7 inci . Pas so. Alhamdulillah. Yeah.
lah ni. Comel macam bangsa. Alhamdulillah. Comel macam bangsa. Dia last terakhir. Alhamdulillah. Buka petais. Nanti buat kita kerja. Okey sahabat, alhamdulillah. Itulah dia hasil ketam kita . Hasil ketam kita air besar-besar ni tak berapa ada lah. Langkas dapat 7 ekor .
6 ekor, 4, 5, 6 ekor. Belangkas ni ada sahabat kita yang nak lah. Itulah dia. Okey sahabat, sambil-sambil memancing. Okey, kita teruskan aktiviti kita. Memancing eh. Kita nak cari umpan dekat darat tu. Dekat Pai Bakau tu kita nak cari umpan dulu. Okey. Bonda apa yang kena? Jenak ni. Benda nak ni. Bunyi drag tu. Tengok apa yang kena. Jenak. Bos. Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Mantap pegang. Gambar dulu. Tu dia bagus eh. Misi bagus hari ni. Terbaik. Alhamdulillah besar. Mantap. Macam jenaka melawan. Sambil memasak sahabat ya. Setelah kita menjaring ketam tadi, kita memancing lah. Ini umpan sotong ya. Umpan sotong. Dan kita umpan sotong dengan umpan pupu sarang ya. Yang kena. Tengok benda kita apa yang kena. Mayong. Mayong. Kena. Tengok benda apa yang kena. Bagus lagi. Bagus lagi. Mantap. Umpan pupun pun dapat eh. Ni anak bagus. Alhamdulillah. Terbaik. Sebab kena ni. Kena tu dia lepas. Balik. Keong. Kembelang-belang eh. Bukan keong eh. Bukan ikan liong. Keong. Liong penamaran. Main kan? Pam. Pam yang. Cicah air. Umpan apa yang? Umpun juga eh. Pam. Ini jenak ni. Ini jenak ni sayang. Jenak ni. Apa yang kena? Pam terus. Bunyi drag dia. Drag dia berbunyi. Cicah air. Mantap. Bukan, ini jenak yang. Pam. Tu dia. Pam terus. Jenak. Alhamdulillah. Besarnya. Ya Allah, besarnya. Pegang. Bergambar. Alhamdulillah. Rezeki. 1.5 kilo ya sahabat eh. Itu dia. Balas jenak eh. Jenak benda. Repeat semalam benda tak ada dapat. Alhamdulillah. Menjadi. Umpan pumpun ni ha. Pumpun dia. Pancing kecil benda je. Alhamdulillah. Itu time dia ni dah. Ada.
Misi bagus ni hari. Alhamdulillah. Hari mantap bro. Misi bagus. Mantap. Banyak iku dah bagus dah. Tarik abang dulu. Tarik abang dulu. Tarik abang dulu. Dulu kita pacak di sini. Pacak je tu. Oh, bonda pun naik eh. Bonda pun naik eh. Lepas sikit. Nak tu yang Allah bangsa punya lepas yang ha? Lepas iya tadi lepas dia bangsa punya lepas. Allahu Akbar, kalau senyap dia mesti lepas. Moyong betul lah kena tadi tu. Kena
panjang untuk masa lepas. Apa yang kena? Oh, pari tuka. Waduh, sayang. Apa yang kena? Bunda lagi. Woi, bagus. Alhamdulillah. Bagus lagi. Mantap. Bagus lagi. Misi bagus hari ni, eh. Hari ni misi bagus lah. Okey, mantap. Okey, sahabat, alhamdulillah inilah rezeki kita pada hari ini, menjaring ketam dan juga memancing. Setelah kita menjaring ketam tadi, ada masa lagi kita memancing lah. Ha, ini hasil jenak yang bonda dapat dan juga ikan bagok, eh. Ha, ini hasil kita memancing lah. Ini hasil kita menjaring tadi lah, ya. Ah, ini dia ketam. Walaupun tak banyak tapi manisnya ada. Okey sahabat, itulah dia hasil kita hari ini, menjaring dan memancing. Okey sahabat, sebelumnya Sab nak mengucapkan ribuan terima kasih atas support sahabat semua. Dan Sab di sini nak minta ampun dan maaf kalau ada komen-komen yang tidak dapat dijawab, kalau ada perbuatan kami, tingkah laku kami yang kurang sedap dipandang. Okey sahabat, sampai di sini dulu pertemuan kita buat kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi. Salam sayang dari Sab dan Bonda Berkelang, Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.